بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد mengenai tentang khusyuk dalam salat ini adalah salah satu yang ditekankan agar kemudian bisa dilakukan oleh setiap kali musallin orang-orang yang salat maka kata Allah Subhanahu wa taala قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشئون Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka beruntunglah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka melakukan solat secara khusyuk." Berarti, menunjukkan setiap orang yang tidak khusyuk ketika solat, maka dia kurang beruntung. Hmm. Dan orang-orang yang solat, orang-orang yang beriman, yang solat, dan dalam keadaan khusyuk, maka dia akan mencapai pada derajat orang-orang yang ada Maka mereka telah beruntung. Nah, keberuntungan di sini adalah karena pekerjaan. Ibadah sholat dalam keadaan khusyuk.